Ya, dia malu ya. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni selepas kita bertemu ramah dengan Pak Yayan Ruhian, kita ada seorang gadis jelita daripada jiran kita Indonesia, iaitu Ismi Melinda. Hai Ismi. Right, Ismi Melinda juga merupakan seorang pelakon yang bakal beraksi di dalam filem Wira yang bermula 21 November 2019 ini. So hari ni kita nak menemu ramah dirilah, okay, sebagai seorang pelakon jelita yang sangat fighting dia. Kalau you guys tengok trailer dia memang sangat gempak gila kan. So untuk pertama kalinya macam seperti Zaf tanya kepada Pak Yayan, kita akan tanya soalan-soalan simple dulu. So first soalan, filem apakah menjadi kegemaran Ismi daripada negara Indonesia? Filem tempatan. Of course lah, The Red. Yeah? The Red. The Red. Yeah. Oh my god. Hai, dua-dua sama. Yeah. Dah plan eh. Yalah. So, tak plan pun. Oh, tak plan. Dia pun. Kain juga itu. Oh, kebetulan. Dua-dua sama. Tak tahu lah aku. Yalah, filem tu memang action packed dan sangat. Dan aku terkejut itu datang daripada Southeast Asia. Macam wow. Dan yang paling bagusnya itu yang membawa Indonesia sampai keluar. Iya, yeah, betul. Sebab tu silat jadi dikenal, benar? Kan? Action semua orang-orang jadi tengok Indonesia untuk jadi public apa? Public action di dunia gitu. Ya. Makanya John Wick pun, kan? Tahu lah. Sampai ke level John Wick. Ya, alhamdulillah pun silat pun ada di situ. Next question, filem kegemaran Ismi yang datang daripada Malaysia. Pak Yayan tadi dah pilih Pascal dengan Munafik. So kalau boleh pilih yang lain lah. Tapi cuma saya cuma tengok Pascal lah. Oh, tengok Pascal. Ya. Kau tak tengok Munafik 2? Munafik 2 tak. Oh, belum lagi. Munafik 1. Oh, Munafik 1. Okay. Yeah, tapi saya tak begitu suka horror kan. Lebih suka action lah. Jadi Pascal okey lah. Okay. Best lah. Alright. Kita dah pergi ke Indonesia, kita dah pergi ke Malaysia. Filem antarabangsa, international, apa yang menjadi kegemaran selain daripada Red Redemption, Pascal? John Wick. Apa? John Wick 3. Tapi John Wick 3 lah. Ya, ada sebab dia, tapi emang best dia punya fighting kan. Kalau mula-mula kan dia punya fighting yang lambat kan. Tapi kalau di John Wick 3. Especially yang pertama lah, dia slow sikit. Kalau di yang ketiga itu kan semua actionnya cepat kan, macam silat, tak senang macam duduk. Macam Indonesia ya kan, itu kan, terus wah power lah kan. Alright, so untuk pengetahuan semua, Ismi Melinda melakonkan watak V di dalam filem Wira 2019. So boleh tak ceritakan sedikit tentang karakter V ni? Sebab tadi Pak Yayan kata dia punya karakter adalah bodyguard kepada raja. So kita nak tahu sedikit sebanyak tentang karakter V lah. Dan juga boleh kongsikan sedikit pengalaman syuting dengan karakter V ni? Kalau tadi bodyguard raja, saya lah anak raja. Kira anak-anak buah dia? Tak, anak raja memang. Oh, betul-betul anak raja? Anak raja, bukan anak ni? Tak. Oh, okey. Dia raja punya anak dua. Ryan sama V. Ryan adalah Josiah Hogan. Josiah Hogan. And then V dia punya kakak. Kakaknya Ryan itu adiknya V. And then dia punya raja punya bodyguard. Kang Yayan lah. Kipret. Oh, okey. So, karakter V ni, apakah cabaran paling... paling utamalah dalam penggambaran filem Wira. Dalam penggambaran filem Wira memang yang pertama itu yang paling susah ya, yang cabaran yang paling pertama itu adalah mengubah style action saya, style fighting maksudnya. Dalam artian kan memang saya punya basic silat and then harness. Tak ada kan kalau misalkan Muay Thai, kickboxing itu sedikit lah, cuman apa namanya, cuman basic-basic saja. Nah itulah mesti kena ubah, karena kan di Wira ini, V ini adalah karakternya dia punya MMA fighter, jadi dia punya kenap badan semua, fighter, kan? Yeah. Terus style pun bukan macam silat, tapi benar-benar fighter MMA ya. Mix martial art, dia harus bisa BJJ, and then kickboxing, macam itulah. Ada tak satu seni pertahanan diri yang baru Ismi belajar dalam filem ni? Banyak. Kuncian-kuncian, terutama kuncian BJJ. Saya pernah sih belajar BJJ, cuma basic-basic saja, tapi kayak armbar itu semua ada di Wira. Kuncian-kuncian di BJJ saya jadi tahu, oh bagaimana kunci orang seperti apa gitu. Berdasarkan daripada trailer itu, saya ada lihat Ismi fight dengan Fifi Azmi. Boleh ceritakan sedikit apa
perlawanan di antara Z dan juga watak siapa nama? Watak Zain. Ha. Tu boleh kongsikan sedikit. Itu first time Zaf tengok pergabungan di antara lelaki dan perempuan tau. So ha. Itu adakah itu memang normal di dalam MMA ke apa? Tak, memang itu kan memang apa namanya? Dia adalah bukan pertandingan macam benar-benar MMA kita punya pertandingan kan, kayak nasional macam itu. Dia bukan, dia memang raja. Raja kan berkuasa di situ. Siapa yang bisa mengalahkan anak-anaknya? Gitulah. Terus tapi memang V ini licik lah, dia melakukan segala hal untuk bisa menang. Iya. Jadi kalau cowok sama cewek pun okay lah. Itu adalah kali pertama lah saya tengok lelaki perempuan fight dekat dalam satu belakang. Sebab kan bukan yang benar-benar apa namanya? Bukan yang official tu. Tapi kalau untuk kan kalau misalkan kita untuk bertanding ini benar-benar ground fight lah, Mas. Ground fight apa namanya? Pertandingan yang tertutup lah. Bukan yang pertandingan internasional macam itulah, bukan kayak MMA macam. Sekadar macam lebih kurang macam street fight tapi dibuat di atas gelanggang lah. Alright, so next kita nak tanya tentang pendapat Ismi ketika berlakon dan terlibat di dalam produksi filem Wira di bawah Adrian Teh. So apa pandangan Ismi terhadap pengarah filem Wira iaitu Adrian Teh? Boleh kongsikan sedikit? Adrian Teh best lah. Ya best lah sebab dia memang dia seorang leader yang memang bagus kan, terus dia profesional, terus dia juga mengajarkan aktor-aktornya benar-benar profesional lah, macam saya mau buat kamu seperti ini, saya mau buat kamu seperti ini, terus dia I think apa namanya semuanya disiplin gitu. Jadi kita senang kan buatnya. Terus di lokasi pun dia tak tegang lah gitu. Jadi kita semua dikena heavy sama dia. Jadi tak macam serius sangat gitu. Tapi macam kalau misalkan kita pas shoot memang serius tapi dia ada canda-candanya di kelas. Jadi tak boring. Jadi macam relax lah, kita enjoy sangat kalau misalkan shooting di situ pasti Wira itu. So, okay, next saya nak tanya tentang di luar sana ada satu artikel yang Zaf baca tentang keterlibatan Ismi di dalam filem Wira. Saya difahamkan Pak Yayan sendiri yang recommend kepada pengarah filem ni Adrian Teh untuk mengambil Ismi sebagai one of the actor di dalam filem ni. So, apakah perasaan Ismi apabila dipanggil sendiri oleh Pak Yayan untuk terlibat dalam filem Wira ni? Sebelumnya saya pernah juga maksudnya di telepon sama Kang Yayan. Film sebelumnya action juga. Action juga, terus yang kedua kalinya inilah di sama Kang Yayan. Yang sama Kang Yayan ini kedua. Terus dia pas pertama telepon dia bilang gimana schedule? Apa nih? Kalau Kang Yayan udah apa pasti filmnya bias lah kan. Jadi memang saya percaya sama Kang Yayan, tapi tak semua misalkan Kang Yayan yang telepon terus datang terus kita semua harus apa namanya pasti akan dapatkan lakonan itu gitu. Tapi karena kita juga casting lah. Jadi pas datang ke sini kita casting juga karena Adrian juga pengen tahu kan seperti apa saya and then bagaimana saya berlakon. Dan saya masa itu malah hopeless lah. I think aku tak dapat lah gitu kan. Sebab saya tak humble ini. Tak percaya lah gitu kan, tak percaya. Sebab waktu masa ketemu Adrian sama kamu gini and then bla 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 dia straight lah gitu kan. Kalau di Indonesia kan dia kena mesti benar-benar kayak kita harus dekat dulu apa gimana ini kan bonding dulu ini macam gini nih okay, kamu casting. aku tak percaya lah ya kan, tak percaya kalau misalkan aku bisa dapat watak gitu. And then beberapa jam kemudian dia telepon kita fix untuk ambil aku. So dari situ alhamdulillah. Sebab senang kan ada Kang Yayan terus tim koreo pun tim Korea Indonesia kan. Jadi memang hari-hari sama mereka juga, Reza Ali sama apa namanya Abeng Beng semua ya, tim Korea yang selalu sama-sama kita latihan di Indonesia. Alright, so untuk pengetahuan semua, ini bukan satu filem saja yang Ismi terlibat di dalam produksi filem Malaysia dan waktu yang sama. Sebenarnya seminggu sebelum Wira keluar, dia juga terlibat dengan filem KL Vampires. Dia juga membintangi filem KL Vampires. So KL Vampires pada 14 hari bulan dan Wira pada 21 hari bulan. So, apakah harapan Ismi Melinda terhadap filem Wira? Terhadap filem Wira, saya berharap filem Wira berjaya juga macam Pascal. Ya, insyaallah. Ya, ekspektasi lah gitu. Tapi memang kalau saya
dengar dari orang-orang semua yang sudah tengok, best lah katanya gitu kan. Tapi kita tahu lah, kita balik lagi ke penonton kan. Penonton rata-rata kalau kita misalkan kita menilai ini film bagus, tak begitu kalau misalnya orang yang tengok yang lain kan, dia tak bisa bilang bagus juga gitu kan. Setiap orang beda-beda gitu. Ya harapannya saya ya pasti film Wira berjaya lah. And then semua kerjasama kita semua itu bisa apa namanya terbayarkan gitu. And then ya mudah-mudahan lah bisa berjaya macam sekarang. Insyaallah. Insyaallah. Okey. Soalan yang selepas ni mungkin agak sensitif sih. Seperti mana yang netizen-netizen di luar sana kan menganggap kehadiran Ismi ini seperti sekadar eye candy untuk sebuah filem kan. So seperti mana yang diorang duk taburkan statement-statement tersebut kan. So apa respon Ismi terhadap mereka yang mengatakan bahawa Ismi ini sekadar eye candy dan bukan bukan ada bakat pun nak berlakon ni semua kan. So apa respon Ismi terhadap statement-statement mereka ni? Tak apalah. Setiap orang boleh berbicara, netizen apalagi kan dia boleh berbicara, boleh berpendapat seperti apa. Yang penting kita tetap berkarya dan melakukan hal yang memang bisa membuat kita lebih baik lagi. Contohnya ya kita terus belajar dan terus berkarya terus aja. Orang mau lihat itu baik ataupun enggak, ya itu hak mereka gitu kan. Tapi yang penting kita tidak melakukannya juga dengan baik gitu kan, tidak melakukan hal-hal yang negatif dan tetap berkarya dalam jalurnya sendiri gitu kan. Itulah yang penting, kita tetap berkarya saja gitu, lakukan terbaik aja gitu. Okay. Alright, good. Alright, so next kita nak santai sedikit lah, kita tanya soalan. Tapi senang saja, Ismi hanya perlu pilih saja, tak perlu explain. Okay? Oh ya. Boleh? Boleh? Pilih saja. Okay. So yang pertama adalah bakso atau nasi lemak? Bakso lah. Bakso? Ya. Yeah. Itu kan wanita kan? Wanita suka bakso, suka pedas-pedas. Alright, so next adalah Jakarta atau Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Sebab jam. Macet kan di Jakarta. Jakarta nih, keluar dari rumah, sudah jam. Kalau di sini senang lah, kemana-mana kan berapa menit. Kalau di sana macam 5 kilo saja 2 jam. Terus lah. Ini first time yang aku dengar nih, coba. Tapi I love lah Jakarta. Ya, tempat lahir. Sebab saya asalnya tempat lahir. So. Bukan lahir di Bandung, tapi Jakarta tempat saya cari kerja. Betul. Jadi saya suka lah Jakarta. Okay, next pilih juga di antara Hairul Azrin, Josiah Hogan. Dua-dua okey lah. Satu je, pilih satu je. Tak perlu explain, cakap je. Josiah Hogan, Hairul Azrin. Atau okey, Josiah Hogan, Hairul Azrin. Atau okey lah, dua-dua memang okey. Karena memang setiap orang ada spesialnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi saya berlakon sama dua orang ini memang best lah, mereka semuanya profesional. Hairul Azrin kita semua tahu lah siapa dia. Gitu. Kalau sama Josiah kita juga sudah pernah di KL Campfire. So memang semuanya memang tak ada masalah lah. Okay. Pastel lah tentu. Sudah? Tapi tak sampai habis lah. Sebab masa tu harus syuting lagi. Okay, takut. Geran dah tonton kan? Geran dah. Wira dah tonton? Wira? Belum lagi. Kita tengok besok kan? Ya sudah. Belum. Besok pun tonton. Aku nervous lah. Okay, so sebenarnya soalan yang critical tadi dah tanya dah tadi. So, untuk filem, okay. Untuk pengetahuan Ismi, kita ada filem yang mengangkat satu seni bela diri iaitu silat pada bulan lepas di Malaysia, iaitu filem Geran. Yeah, so Ismi dah tonton filem? Sudah. Alright, so apa pandangan Ismi terhadap filem Geran dan apakah harapan Ismi untuk filem Wirai? Kalau untuk filem Geran, saya suka fighting, scene fighting yang di bus. Scene fighting yang di bus. Dia ada scene fighting di bus kan? Di yang bus. Geran. Di bus. Bus. Oh, di bus. Yes, okay. Bus lah. Ya, kalau Indonesia panggil bus.
Itu aku suka lah, sebab itu susah lah nah buat apa Aisyah macam itu. Karena di Wira juga ada seperti itu. Kita susah sekali untuk buat kita fighting, tapi di tempat yang sangat-sangat sempit ya, kan. Ada apa namanya, ada kursi-kursi itu, itu sangat susah sekali gitu. Tapi saya tengok di apa Geran itu, dia punya fighting base gitu. Nampak ada story-nya gitu. Untuk di Wira, memang aku tak ada silatnya. Oh, tadi. Memang dia MMA fighter. Oh. Adapun dia kena ada dua pedang. Uh-huh. Tapi saya kena belajar kan, saya memang belajar Arnis kan. Uh-huh. Arnis itu adalah bela diri dari Filipina. So, saya sudah biasalah untuk memegang apa namanya? Dua. Tapi kalau untuk di Arnis itu namanya baston. Oh. Itu macam kayu ya. Uh-huh. Nah, kayak bambu gitu. Uh-huh. Tapi kalau di Wira ini saya membawakan apa namanya? Pedang. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much to Ismi Melinda. Thank you so much. Kerana sudi bertemu ramah. So filem Wira bakal keluar 21 November 2019 di Pawagam, di seluruh Pawagam. So korang boleh pergi tonton, dan kalau korang dah tonton, apa pandangan korang, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you. Thank you. Kau tengok tu, kau tengok tu Azril malu-malu. Azril jangan ni sangat. Ah.